Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fans TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Takdir Cinta yang kupilih episode malam ini alur ceritanya akan sedikit memanas ya guys, karena kita akan menyaksikan pertengkaran antara Nopia dengan Hakim. Hingga dari pertengkaran itu akhirnya Hakim dibuat tidak berkutik dan bungkam dengan apa yang Nopia katakan. Di episode kali ini juga tentunya kita akan kembali dibuat baper dengan pemandangan yang terlihat pada Uncle Jeffrey dan juga Miss Nopia yang semakin hari terlihat semakin akrab dan terlihat cocok banget ya guys. Dan pada video kali ini Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi di episode malam ini dan juga sedikit alur cerita untuk episode selanjutnya. Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Tami kali ini terlihat murung dan terus kepikiran dengan ucapan Nopia yang didengarnya saat Nopia sedang bersama ibunya Hakim. Tami semakin dihantui rasa bersalah jika Nopia benar-benar jadi bercerai dengan Hakim. Sementara di adegan lainnya, Jeffrey, Nopia, dan Brian terlihat sedang makan bersama. Dan pada saat itu Nopia dibuat tertawa geli ketika melihat Jeffrey yang terlihat mual-mual saat memakan telur mata sapi setengah matang. Karena memang Jeffrey tak biasa makan telur ceplok setengah matang ya guys. Tapi karena Brian dan Nopia bilang kalau telur setengah matang itu enak, Jeffrey akhirnya terpaksa memakannya saat Brian menyuapi Jeffrey dengan sedikit memaksa. Hingga Nopia sedikit meledek Jeffrey dan mengatakan kalau Jeffrey seperti orang yang sedang disuapi racun. Nopia pun saat itu terlihat sangat ceria dan seakan-akan dirinya tidak mempunyai masalah. Dan tentunya itu karena Jeffrey yang selalu bisa membuat Nopia tersenyum. Di adegan selanjutnya, Nopia terlihat sedang bersama Hakim. Mereka saat itu terlihat sedang cekcok membahas masalahnya saat ini. Nopia kali ini benar-benar kesal kepada si Hakim. Sehingga Nopia katakan jika ayahnya akan merasa sangat malu jika mengetahui kalau ternyata menantu yang dianggapnya bisa membahagiakan istrinya ternyata seorang pembohong dan sudah berselingkuh. Hakim pun mulai emosi dan mengatakan kalau Nopia selalu mengada-ngada dan terus mencari-cari kesalahan Hakim. Kemudian Nopia kembali katakan kepada Hakim tentang kejadian kebakaran beberapa waktu yang lalu. Nopia bilang kalau Hakim ternyata hanya mengaku-ngaku sudah menolongnya, padahal itu hanya bohong belaka. Hakim saat itu benar-benar kaget karena Nopia bisa mengetahui soal itu. Di episode selanjutnya, ayah Nopia dan juga kedua orang tuanya Hakim akan mengetahui semuanya ya guys. Sehingga kedua orang tua Hakim akan merasa malu dengan kelakuan Hakim yang selama ini dianggapnya sangat baik. Lalu bagaimana dengan Hakim? Apakah Hakim akan membenci Jeffrey yang pasti dianggapnya sudah mengatakan kepada Nopia soal kejadian yang sebenarnya saat kebakaran? Episode selanjutnya pasti akan banyak sekali adegan-adegan yang lebih seru lagi ya guys, dan lebih menarik lagi. Untuk itu jangan sampai terlewatkan, saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode malam ini. Dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini nih. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.